Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya saya beli dari online. Ini kemungkinan harganya sekitar 180 ya, sekitar itu kayaknya. Saya agak lupa sih. Pokoknya sekitar itu. Saya cari yang paling murah. Anggap saya ini lagi cari review lah yang semurah-murah kayak apa sih. Kalau yang mahal nggak usah direview, udah tahu kan. Nah, ini namanya Jigsaw. Kalau buat teman-teman yang punya bor terus dikasih apa? Bikinan seperti ini yang disatuin harga 75, saya rasa itu kurang recommended. Menurut saya itu kurang recommended karena saya dulu pernah, saya dulu punya bor, saya butuh gerinda. Daripada saya beli gerinda, ada adaptor yang untuk ini ya, yang untuk tebor jadi gerinda, dari bor jadi gerinda. Ternyata ada pasangannya ini. Saya beli, ternyata yang harusnya gerinda ini satu mata bor itu bisa untuk berbagai macam. Itu cuma buat motong satu kali udah habis mata gerinda 3. Jadi karena tekan semakin pelan putaran di gerinda ya, mata gerinda ini ya, mata itu. Semakin banyak semakin rendah putaran, ini semakin cepat habis. Yang saya tangkap seperti itu. Makanya saya daripada saya beli bor ini habis terus, akhirnya saya beli gerinda lagi. Akhirnya adaptor terbuang sia-sia. Nah, ini juga kemarin saya mikir ini kan bisa pakai bor. Pakai bor terus digabungin, ada adaptornya dipasang ya kan, tapi saya berpikir kayaknya kurang maksimal, sama-sama adaptor juga kan. Akhirnya saya beli ini. Nah, ini sudah ada review tandon ini ya, tandon ini udah tak pakai buat motong, udah motong ini ya, kondisinya bagus, hasilnya juga lumayan, tergantung kita aja yang pintar-pintar ya, tergantung kita yang pintar-pintar aja. Terus kemudian untuk ini tadi saya pakai untuk motong satu tandon, ininya patah, ini patah karena ternyata saya lihat dibandingkan dengan ini, saya beli barusan 10.000 ini ya harganya, ternyata ini tipis sekali ya, anggap aja bonus ya. Kita tes untuk di, tadi udah di plastik, sekarang tes untuk di kayu ya. Ini saya beli tujuan utamanya mau saya pakai buat motong papan bulat, karena saya punya ban serep, ban bekas ya, ban bekas mobil bulat. Rencana atasnya mau saya tutup pakai papan bulat, pakai triplek tapi yang tebel sekitar 10, sekitar 1 atau 1,5 cm, 10 mili. Saya mau potong bulat. Kalau potong bulat pakai gergaji biasa sulit, makanya saya pakai ini untuk potong bulat. Nah, coba ya, kita untuk ini ya. Mantap. Nih, bayangin kalau pakai gergaji biasa, lama ya. Kalau pakai ini istimewa nih. Mantap. Ini papan ya. Ini papan. Coba tak bikin melingkar ya. Coba. Tak coba agak setengah bulat ya. Bismillah. Ini ada setelannya. Ini setelan biasa. Setelan ini ada yang jalan terus. Kita coba setel jalan terus. Ya. Recommended ya teman-teman, hasilnya mulus. Ini lah lihat, ah mantap, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita rasa kalau kita itu beli barang, barang itu manfaat, nggak ada kata mahal ya. Yang penting manfaat. Kalau udah beli kayak adaptor itu ya, kalau misalnya adaptor itu kadang 50-45 ternyata nggak manfaat, harganya murah tapi malah bikin sakit hati. Ini ya fungsi ini ya, dan itu tepat sekali ya. Nih. Dan ini tepat sekali daripada kita potong biasa ya. Kita ini pakai ini gerinda ya, coba pakai gerinda coba. Oke, jadi perbedaannya
perbedaannya ya. Kalau tadi pakai gerinda, dia hasilnya halus seperti ini, halus tapi lama. Kalau pakai gergaji, modelnya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat kasar, dia nggak kasar, karena saya cepet aja ya. Kalau sebenarnya saya nggak terlalu cepat, jadi lumayan halus. Nah ini contohnya, sama seperti gergaji pada umumnya, sama seperti gergaji pada umumnya. Cuman kalau gerinda, karena ya lama juga ya, karena prosesnya lama juga, nah hasilnya begini. Oke, jadi keputusannya setelah saya pakai ini, saya tidak menyesal beli. Kalau yang ini saya mereknya Edon, saya pakai merek Edon ini, dan saya di sini juga nggak dibayar sama produk Edon, saya hanya mempromosikan, nggak promosi ya, saya hanya menyampaikan bahwa saya nggak menyesal saat ini saya pemakaian Tandon ini, kemudian saya pakai ini, mudah-mudahan manfaat. Saya juga belum tahu ini seberapa kuat, kira-kira dipakai berapa lama baru dia rusak atau mati. Serialnya ini ya kayak gerinda ini, saya pakai merek modern, sebelumnya saya pakai merek Malteng itu Cina ya, harganya jauh bisa buat beli 3 biji. Kalau buat beli modern ini, punya modern ini, buat beli Malteng itu bisa buat beli 3 kurang lebih. Tapi saya pakai nggak nyampe setahun itu udah rusak. Terus untuk ketika dia kena panas, dia mudah rusak. Saya udah beli 2 kali untuk merek Malteng. Kenapa saya beli itu? Karena tak pikir itu murah, tapi ternyata malah ini ya, malah buang-buang duit kalau yang seperti itu. Jadi kalau gerinda, kalau bor, teman-teman bisa cari yang murah, nggak apa-apa. Tapi yang ukurannya, ukuran mata bornya yang bisa lebar kayak punya saya, itu punya saya juga harga murah-murahan kok. Terus kalau gerinda ini tentang kekuatan. Jadi teman-teman jangan beli yang Cina, yang biasa lah, sorry, dengan merek yang biasa ya. Dari produk Cina juga banyak yang bagus, tapi ingat teman-teman, kalau beli jangan yang beli murahan kalau untuk gerinda ya. Kalau untuk jigsaw, ini kan pemakaiannya menurut saya pemakaian nggak terlalu pemakaian keras ya, atau pemakaian kenceng. Kalau ini pemakaian kenceng, ini untuk besi. Terkadang kalau kelamaan juga pasti kita tahan-tahan, akhirnya pemakaian lama, ini dalamnya kocak, dalamnya ini gosong. Sedangkan kalau dengan posisi yang merek-merek biasa, gosong, ini nggak bisa diganti. Bisa diganti tapi nggak maksimal. Kalau yang punya modern, punya Maktek yang bagus itu cari dalemannya bisa, dan itu murah, nggak terlalu mahal. Jadi seandainya ini rusak, nanti belikan dalemannya udah bisa, nggak perlu beli unit lagi. Tapi kalau yang murahan, kita harus beli satu unit, karena saya pernah ganti dalemannya tetap nggak bagus. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.